Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatim wa li ghairihi ana wa huwa ka hataini fil jannah. Sabda Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memelihara akan anak yatim, anak yatim yang ada padanya, dan bagi anak yatim orang lain, artinya akan keluarga drot, tapi anak yatim barang kepat. Jawaban Rasulullah adalah, aku dan orang yang memelihara anak yatim, baik itu yatim keluarganya ataupun anak yatim yang lain daripada keluarganya, adalah aku dan ia seperti dua jariku ini di dalam syurga. Meriwayat akan hadis ini oleh Muslim rahimallahu taala. Jadi di antara kemuliaan adakala pemberian balasan Allah kepada berangkat homenteng yang tim tanggung beban, artinya urang tim peselesai masalah anak yatim, baik anak yatimnya anak yatim drot, arti anak yatim drot tanya wali ataupun anak yatim gop kan tanya wali, tanya nak urusan apa dengan keluarga jih. Tetapi tak terpe lagi tanya jihnya anak yatim. Tailah daya tak usaha semampu ketanya untuk tabi pembelaan, artinya mencukupi kebutuhan, bukan sekedar uang, tetapi memberi keamanan, kenyamanan bagi anaknya semampu ketanya. Dukna balasan Allah kepada getanyo yang tim pertimbangan. Nabi ne jawab, lun tingah dengan urangnya kahataini fil jannah. Wahwa kahataini, hatainya lagi nyo. Nah kali Nabi, lun ngan urang yang pertimbang anak yatim, baik anak yatim roy, ataupun anak yatim gop. Ipetimang leji nyo lagi nyo tengah dalam syurga kan lu. Nyan lagi tak pegah malam yang kau likut betip syarat. Balasannya na cuman betip syarat berbuat. Hantip ngan tak petimang awak yang tu. Tapi tanya meninggal itu dan doa berselamat iman. Yang kedua, tanya telah maudib beruh urang tinggal semayang. Yang kelhe, getanya bekna tapubut kedaliman antar sesama makhluk Allah Ta'ala yang na dalam dunia. Bekna hak gopak tanya. Beruh tanya urang mendalimi hak orang lain. Nyol heboh syarat utamanya payah tanya perhatikan. Walaupun lagi tanya hana harta te, hana biaya bagi tanya, cuman yang na bagi tanya perhatian. Tati mita, tati musaha, tailah daya. Yang pokok jih anak nyan be terasa dia itu diasingkan dalam kehidupan. Sering dah pegah-pegah, dah tanyang-tanyang parampung kiban keadaan baman lah, ataupun dah pegah baik kacau-kacau dah gop tanyang baik buru-buru akai teka didro kena perlih barang kapur kau pegah balum ditanyang, oh teka i pegaji dah pegah baur lain lah karena hana tadro nyan sama pertama kekira tanyang kafil orang yang membantu. Sebab tegakkan kafilnya tanggung beban. Menyeandai kata jih perlu kejaminan, tanya berani tak pasang badan.
nyan yang geken kafil. Sebab kafil dasar gepakekan ba tanggungan yatim. Nah urang dalam masalah. Tak bedah ke dayo, tak coba menangani masalah. Sehingga tak pegah ba urang yang bermasalahnya. Drone bekne perumun tepeli masalah drone urusan lu. Tekedin na urang tetad drone yang merempuak ngelu. Adapun na urang tengah gemdawa-dawa. Puak ke utang, pi utang dan lain sebagainya yang perlu untuk tak selesaikan karena kadawa. Tak bedah tanya, tak tanya yang pekan karu. Malaya tekedis. Itu boleh lego putra masalah. Pegah dele urang je. Ganyan hana ke peglah masalah lo. Pulan-pulan pulen-pulen. Gatal le pua ke pegah. Tak jawab le kedai. Mano mentang nunggu. Bek le karu, bek le dawa. Padum peng drone, padum peng ganyan yang nejo drone. Oh sekian. Mano menta. Jadi mulai uronyo lang minitnyo utang drone yang kena putang gegaknya lung bayi ramba lung jo cuma lung tempo tiat dalam dua euronyo nomor empat ngan lung walaupun hana idin ba urang je nyorunyo dengan gemdawa dua ge nyo sinyo dua ai dawa dah beda tanyo taja tarlaikan tak pega masalah urang drone dua ne nyo ne puruh lung menyatakan hana tatamang tanyo karu sampai pagi gadah nilai Islam. Tak apa gade utang drone bagaknya lom aja. Dan bita bayi walaupun hanya di nurungnya. Yang penting itu yang beraman. Ahwate kalaganya tanya ke kun kafir. Le urangnyo antre watte katru watte adalah masalah uroh geja. Jet geja bag dayo. Jet geja kano. Yang penting barotha barothanyo hana dawali. Itanyo kan kata tanggung etna gekira jaminan dalam agama tanggungannya. Tayo napa yang tu yang na bag dayo kepercayaan. Tayo buhu tatanggung dan ipercaya le urang. Lang gampung na ataupun dalam daerah tanya na urang tengah kebaya jeket urang tengah bagi jeket tak bedah tajak tak tanya ba urang tengah bagi jeket nabi peng lung 2 juta pekan lung na utang lo yang payah lung bayi ga padahal dia dasar na utang yang ke utang yang tertanggung na tertanggung utang ga tanya 2 juta nyen jet ya lagi ba urang jok jeket atas nama hak utang puak ke kalah tabayya peng tanya ataupun hana tabayya lam tabayya ngan hak utangnya langsung gebolehkan nyo ke orang yang tim tanggung-tanggungnya pergi karena hadih likut wal masakin orang yang mau membela memberi menanggung beban fakir miskin kal mujahidin tekedi ketanya bermasalah intangnya ipoh tanya lego peninggai ataupun lehnya hai selamat dan ada apa-apa tapi nilai ketanya dalam agama nyok ketanya urung perang sebab hana mandung urung tiap yang ramai pupaki pedamai yang tan untuk menyelamatkan nilai ketentraman keindahan Islam tadanya berani tak pasang badan. Walaupun itu hanya kekuatan yang nak bagi tanya keberanian dan kepercayaan. Bak tayak mita, bak tayak mita sesuatu untuk tak pesesainya meninggal itu. Tanya kebi fala syahid ya Allah. Tapi syarat get hurt. Tak syarat lagi get hurt. Tanya dalam keadaan tidak meninggalkan solat 5 waktu. Sebab apapun kebaikan yang tanya lakukan, menyertanya roh dalam kawan urang hana semayang, nyan hae hidup dengan kebaikan apapun. Dai tayo hana murusan pinga urang. Hana murusan ngan ponyo, hana murusan ngan poji. Sebab menyata pelumah drawa tegot ba ur lain ngan dipujo-pujo le ur lain.
nyerai darugowo. Lelah luar biasa, balasan nuro kiamatan, karena mendapatkan pujian ino idunya. Nyen keikhlasannya sangat dibutuhkan. Tak usaha lagi tanya, baik tak pejak, bak nilai keikhlasannya. Sebab ikhlas itu amalan hati. Orang ikhlas hanya kepegah. Ikhlas belum kebentuk. Ini mereka kepegah hanya. Sebab ikhlas dia hanya pegah-pegah. Dan mentah ikhlas. Pun hanya kepegah-pegah. Dia dah baru kepegah ikhlasnya. Berarti ahwatnya duduknya keikhlasan itu belum tentu, belum sampai pada tingkat tinggi. Tetapi bak masalah kafil orang damenyo tanyo kenapa lah? Ikhlas tahan, tapi tanyo hai tangi urung dawa, hai tapi ki urung tanyo urung pegi. Tak bedah tak dang tanyo bak tengah, tak gadi menyai tu tanyo pun kadang tu. Nyai tanyo bukan kafil. Nabi baga pangkat drone syahid. Tapi urungnya agam pakai yang kat tengah ibu pakai le iblis ke? Ratna wana iblis, ratna wana iblis ditalbis pikiran. Tak bedah katanya, tak ada langkawan orang yang tengah ditalbis oleh orang untuk tak selesaikan masalah. Keberi fala oleh Allah. Baru je. Waktu masa Khalifah Sayyidina Umar. Kejadian. Bak masa Sayyidina Umar na kejadian pembunuhan. Na tidro orang gaknyan kepinjam gudago dalam kisah leh kepinjam kaibi ibi lipo guda cok bege dalam perjalanan gak yang gepiuh tiat bak gepiuhnya leh pu kejadian gudanya gak ada masawa tukang pegada. Tinggal leh urang yang pegadahnya meninggal. Pegam meninggal, gepoh leh urang po guda yang pikul ke pinjam guda go. Panik. Tabagian tak go ke pinjam. Ipeik lah umah kamah leh keluarga. Tadi na umah yang dengan ni. Keputusan nyawa dibayar dengan nyawa. Nah, kisah. Tengah panik suasana lagi ya. Karena keputusan payah po orang yang po gudanya agaknya kan han siap ipo tiap kan han siap cok hukum kisah siap karena kaya kaku po gua kakui cuma kaya kaku pegam no Khalifah kan lung galak lu ya po kaya tetapi lung hana luntung peglah karena agaknya mengelak li urang yang tukang pegadah gudanya pi igaknya ngebela drog leh pajuh makanan deh pajuh tumbuh-tumbuhan ganya leh pakai ban sama dengan ka dawa bak dawanya pakai bak pakai mati sirau bedah keluarga urang meninggal ya lapor bak Khalifah wate katuk dalam persidangan urang yang po gudanya ge pegah Khalifah nabi wate kelung dia lung peh lungo gompong pulan pakan lung nak keluarga lu behe gak tetet lung ya lake jini le lung ya pegah berita yang bahwa lung yo hanali dan thira lu ya pegah bak keluarga lung lu yu bayi guda gop tabai lung kuco ada gop nabi watte thi ad kalung khalifah untuk lungo gompong lung ya me pengaduan bak keluarga lung ya merempak ngan urang po guda yang lung pinjam lu han gebi Khalifah sebab ipluang mau bayang orang punya keluarga yang kak kenang pohnya tak ibi bayang berdek Khalifah yang ini peluang kapulan kapulin hana jaminan han dalam wate dawa-dawanya ke gebedah Khalid bin Walid sahabat salah satu yang Rasulullah banggakan Khalid bin Walid anak muda tapi kepercayaan Rasulullah nomor satu Khalid bin Walid seorang pemuda yang diangkat oleh Nabi menjadi panglima perang
bak mata khalifah Sayyidina Umar gepecat dari Sayyidina Umar. Kan Sayyidina Umar iri ke kan? Untuk gehentikan nama yang terus menerus meninggi. Tabak urang ka mandung pegah ke Khalid bin Walid. Ia na Sayyidina Umar yang bahwa Khalid bin Walidnya akan takabur. Akan ria sebab Ubena perang yang gaknya pimpin menang tu. Karena keberanian gaknya awalain behu. Dukna na behu gaknya berat. Patek perang Raja Rom jemu ngawak Romawi. Gaknya ketanya oleh Rasulullah wadi bedro dan terang je. Hana ketepu oleh beliau. Rasulullah kawafut. Nabi wafut gaknya mentang tengah dalam peperangan. Wadetruk buat perbatasan kekirim surat ke Dehunang Geroro dalam bahawa berita dalam kitab kulasah menang ketulis kamunya utusan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah kamunya utusan daripada Rasulullah Nabi Muhammad gaya yang musyawarah ngurundun gaya pegah baurundun gaya gajak urundun tamu Islam baik-baik untuk bersyahadah. Nyen perjalanan ka 2 bulan. 2 bulan leuh nangkat niojak oleh Rasulullah. Dedo Nabi sakit. Baju sampai Rasulullah wafat hana gedepu. Ibalah li Raja Arum. Menya urang ron jadeh nelingke kru, na tamang kana. Nya urang ron na intanya wong. Urang ron jamaya kana, awak kah jamaya kana. Nya kamu nya po tempat. Kamu mutu pat-pat leuh pat deua. Kalian mengantar nyawa. Nyen balasan surat. Gebalah li Khalid bin Walid. Beka pegah-pegah mati ba kamu. Yo ku jak kena te ku minta mati. Nyo menyahna mati uronyo nyo cukup susah ko lo. Pe aku jak ba perang lain lo muntu jak minta mati. Awak kah kami tau dip kamu minta mati. Jadi be pegah-pegah mati. Beca surat gebalah. Ibalah lo meli Raja Rum. Menyebi kain tak mati buka tamang kena. Cikang yang tinggainan kepuhan lah bahasa ni. Hana li kebalah surat li Khalid bin Walid. Kepala je pengumuman. Nyo tanya ke jadi tempera. Tanya ini terling ke kru. Nyo dalam kru nyo tantangan. Tanya hana terpegah ke tantangan. Yang syahid. Yang meninggal. Dalam tajalani tugas. Maka Allah yang tahu balasannya. Untuk lon percaya urung ron butui-butui jak kena minta mati. Kan minta udip. Bekna lungkalen yang tinggai pedeng dalam sarung. Kita yang li prajurit. Makiban maksud ron wahai panglima. Ubena sarung pedeng bawah mendu. Kepakan bawah juleh. Dekedi menyahana kabah sarung pedeng. Yang tinggai pedeng dalam sarung. Dua kemurusan lo. Berarti kalau dalam perang dua adil. Orang kalau mufum putra maksud. Jadi suat terharung bah. Tinggai pun dia yang macam rojak kita po. Harung nali. Nampakah lek halik biwalik. Nantukkan lagi bah harung. Menyatanya mantan tak kebah harung pun dia yang bagi yang. Berarti nak rencana apa tau harung. Pun dia yang lang harung. Nak rencana minta audip lo. Nak rencana lagi tanya putun. Draw budip bumerempak pasawat harung lang pedia. Nyaw ronyo de ile atau pegah tinggal nyawang lang tubuh rencana untuk tro belah deh lagi dengan tamu perang. De ile rencana wau kampung mut harung lang pedia kena cerita pasawat. Tekedina ya udip minta harung lain. Nyan banekat. Kakak boh harung pedia tu. Man dua hari berro boh harung pedia. Beda tamu gede belah deh. Namana oleh Raja Arum ketiji Umadina. Tengah dalam perjalanan, tengah dalam peperangannya, Rasulullah kawafat. Abu Bakar kaje ke pengantawa. Khalifah. Nasarankan le Sayyidina Umar untuk membatalkan misi peperangan. Karena Nasoli tengun jauh. Nasoli Abu Bakar. Han lung tujut pubatiga. Han lung tujut kirim surat sebab yang lantik Khalid bin Walid kan katanya. Yang lantik Khalid bin Walid kan lo Rasulullah yang lantik. Biarlah antara beliau dengan Rasulullah. Hana tahu dia kuat.
kakelagenyan ju tampi teletai dedo dalam peperangan menang bedawo dedo na perang-perang lain menang lo bak tabo ro na hei Khalid bin Walid le Saidina Umar na dayang wahai Khalid tekedi drone lung putren bak panglima perang yang angkat drone Rasulullah tekedi drone ronyo hanali panglima perang bagi jawab le Khalid bin Walid saya siap kalau itu sudah diperintahkan lung siap lung pundu jabatan. Cuman mana khalifah baju kan long protes long kan perlianan kan perlepangkan ngat lebih aman long karena lon manusia putra alasan nak hak nak kel ni pas de na uma bah haji lebih kurang long sayang long geron nang kejet long pecat dron rat sagita uranyo mandu murang ngan-ngan dayo ngan dron ngan long sama ada nyuruhnya mendung memuja-muja ron rata timpang rata jalan pat yang dua urung pegah ke Khalid bin Walid haya dah ya agak cerita orang yang di hanai rogon udai atai terengah yang tapi mati jadi ken urungnya maki pancara khalifah menon apa untuk mengingat keselamatan dan drone bek timuria dan lain sebagainya sebab iblisnya dengan itu drone untuk lebih aman drone lung hentikan ya wahai khalifah kalau itu yang terbaik menurut drone lung siap lung drone dan lung siap lung perang barokan lung pimpinan uranyo lung siap menjadi bawahan nyan yang ikhlas berarti budak kali boleh barokan tentera-tenteranya mandung gak nyantunyo du dawak gak nyan itu nyok lego tiap ya dan hantam gak peten metiga yang tanda pegah Khalid bin Walid nyoke orang yang sudah diangkat oleh Rasulullah dan dia itu kepercayaan para bala tentara yang na dalam peperangan ubena peperangan rayu gak nyantabi hadir oh watia kajadeh dawa dawi urang poguda dengan urang yang poguda dengan keluarga yang kam ninggaji bedah Khalid bin Walid ketika jarum wahai khalifah lung siap menjadi kafil lung siap menjadi kafilun saya yang menanggung masalah ini terkejut urang tu tahu go urang Khalid bin Walid langkah ramenya getubi ketinya jaro ge ajuk dro ko tenang mah manya urang nyo ipluang lung nang pancung lung siap mati untuk lung beri jaminan urang nyo lung mohon nepulhah lung sebagai jaminan lung kafil nyokonyo yang dipegah dalam hadis kafil artinya berani pasang badan menyerahkan nyawa kalau terjadi macam-macam nak leurunyo termasuk Saidina Umar pegah hai nan depa masalah ron lo debu mam yang depa putra jaminan ron puakan buhu tadro ne untuk niat juk nyawa nyomnya hanai wole jih nyo drone kenang siap bah meninggai lung selamat gak nyan menyege pengut le urang nyan menyege semengut kan urang drawan ke pengut lung kenang bengut hai tabak yang korban kang ya tabak gelanto pancung awak tigam ji nyo yang kenang pancung kake leh lagi amanan pegaturan gak nyan boleh izin dalam masa waktu yang ditentukan mayhana truk geriwang maka Khalid bin Walid lah yang akan dia, yang akan menggantikan. Lih kejadian lagi menan, kabereh dempu. Pas urungnyo ka gecok kesimpulan le Saidina Umar untuk pegah kafil. Ibedah keluarga main. Yang tukang pe laporan, tunjuk jaro gelai. Wahai khalifah, moye lagenyo ka terjadi. Lagenyo ka terbukti. Nyo lagenyo yang tanak jalani. Maka kamu atas nama keluarga di hadapan drone kamu pegah karena Allah maka kamu maafkan dengan lapang dada bekli necok kisah Khalid bin Walid kami lepaskan dan anak mudanya bah diri wang lumpuh minta kuda-kuda lain lah untuk wang gedayang le khalifah yang khalifah Saidina Umar kan kib apa yang terjadi bak urung drone urungnya pakan inohat berunucuk kesimpulan
Pakan hana necok ketimpulan segolom terjadi perdawaan. Gejawab le Khalid bin Walid. Mai hana dawa hana dadebe. Tetapi uronyo wahai khalifah, lun kena buktikan kebenaran yang ada dalam Islam. Lung tim deng lung sebagai pengganti daripada anak mudanyo. Adak jihnyo ipengut lung kasiap lung terima risiko, ka kegadah nyawang lung yang nepancu. Putra maksud dan tujuan lung. Sehingga lung lungjuk nyawang kegaknya. Biar dunia tahu yang bahwa hari ini masih ada orang yang mau memberikan nyawa untuk saudaranya. Karena Nabi ini pegah al-Islamu kal jasadil wahid. Urang Islam bagaikan tubuh yang satu, sakit semuanya. Mati satu, berdukalah semuanya. Uronyo, lung pubutui haba Rasulullah. Biarlah lung jid kecontoh uronyo. Yang bahwa manteng na urang yang siap mati demi saudara, walaupun tanpa ada perkenalan sebelumnya. Nangguh-angguh ini namah. Urang kagetegebi, Allahu Akbar. Jadi ke pihak keluarga lapor. Urang-urang pakai napu ma'ah. Mono wahai khalifah. Kamu uronyo juga ingin mengamalkan. Yang bahwa memaaf, lebih memberi maaf, lebih besar balasan Allah. Ba'uro kiamat dan juga inoidunya di atas mengambil nyawa. Bek dipikir le urang dalam dunianyo hana le urang yang bisa memaafkan. Karena buat paling susah utang yang susah kan untuk pegelah lakemaah mangat pemaahnyo yang he. Jadi kamu keluarga kasepakat lillahi taala ubena kesalahan yang kali dilakukan di anak mudanyo dan le keluarga kamu juga nasalah. Uronyo kamu atih nama keluarga kamu pemaah lillahi taala dunia akhirat hana mengikat li dengan manusia takabi tiga dr watenyan ke nampak kembali yang bahwa Islam ini benar-benar damai menye Islam deh bak deh lagak tapi deh Islam dengan tujuan dakwah maka banyak orang yang berpendapat terkadang-kadang jauh daripada masalah yang sedang kita dakwah. Mesti contoh, na dakwah lang kampung, ceramah lah bahasa tanya. Maya bahasa tanya pidato bahasa urun jamun. Sebenarnya dakwah itu di mana-mana kita diperintahkan untuk berdakwah. Arti dakwah mengajak dalam kebajikan. Udu'u ila sabilil khair. Mengajak orang lain untuk berbuat baik apapun bentuknya. Ahwatena dakwah lang kampung, itungku ceramah ka ge pengahaba. Urang kampung na kedengam du. Hana ka? Beile kedengam mandu lada mung gede biat. Lada mung gede biat kan gejak kan gejak lain ngarog. Gaduh pakai de kopi ka roga, jak kena gejak kedih kan na buat roga. Dan urang yang dengarnya hana dentek ke petih mandu. Yang dengar, yang akui, yang hana cocok, ini anju pegah. Bangga pegah li dengkunya, pulang-pulang, menom. Nah, urun dengar dakwah, yang kerja agak dengar dakwah. Tapi, awak teka kepegah ke perut teh. Dan, nah, urun yang kedengar, lillahi ta'ala. Lih kedengar, nah yang pebuat, nah yang hana. Maka dalam nilai dakwah, cuman menyampaikan. Wate tak sampaikan, pulang kawan urun God menduk. Pegah temayang pulang kawan urung temayang mendung kan. Langkawan urung yang na temayang hana ke temayang tidak ada. Adanya na tinggai temayang. Pegah hancit cimucua. Pubak urung yang hana pernah ke cimucua mendung. Langkawan urung rame-rame na pancuri. Tetapi hukum mencurinya tetap dibicarakan. Yang terimang-terimang, yang hana terimang hana. Maka legetanyo urung yang arif, yang bijak dalam memahami masalah. Terkadang-kadang kebenaran dinampakkan di hadapan orang yang salah. Paling kurang tanya tak pegahnya yang betul. Mereka salah kata biasa. Langkawan orang salah tak perlu mah yang betul. Walaupun draw di tengah nak betul.
Nyen persih lagi kejadian yang ban-ban tanyongiang yang dipertontonkan yang kau liket. Sebabnya kalau habis bah piala dunia, mendang begah. Piala kali bagi, bagi dia kopi kalau habis. Mendang nak begah, mendang nak rung begah, nak mendih, nak mendih, mendih, pun mendih, mendih lah. Kabih. Kabih bawaan, bak urung kalau habis. Sebab yang trip habis permainan, bak penonton. Bak urung nontonnya habis-habis, sebab yang nak rumahin. Kan cukup jai urung tamang silap. Masa terkedi berojih tak pegah kafenya awak Eropanya yang itu pe Islamnya teroris sehingga dia begitu benci dengan Islam. Merempak ngauri Islam dia itu ingin menghancurkan di mana-mana patna merempak uri Islam maka dianggap musuh. Bertahan aja deh. Yang dipegah Islam teroris berarti kan Islamnya itu ditulisnya. Yang terorisnya kan Islam. Uri Islam mana aja ke peneror. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, yang namanya rahmat melindungi punani bermakna bisa membuat senang semuanya. Yang kenyang Islam. Kehadiran Islam untuk menyelamatkan semua yang bernyawa. Baiklah ada pegah orang. Boleh ada yang nengku selamat ni. Boleh ada yang belang. Selamat ni. Ngegara-gara Islam. Sebab tiga kerahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Arti rahmat itu pu rahmat bak rahmat dan yang rahmatnya kadang bak urang yang kekiranya hana rahmat je kelaknat je kemusibah. Contoh tia kameng rahmat ke urang hana tinggi darah, ke urang tinggi darah penyakit kalagaya. Maka wate berosa na urang keun alupa kalewat hat biasa ta dengar putra nani sambut baca ayat Quran bak bul-bul kebaikan bohkah Rasulullah berujih hati ke baca ayat kuih ke urung iman menduk ati tren ayat ikra bismi rabbikal ladzi khalaq yang tukang dengar urung iman menduk mesidra watan iman watan Nabi tadai Khadijah Abu Bakar yang totonyo Abu Lahab awak dengonya si puo yang ayat tren mandum lawan wate Rasulullah ge dakwah ike urang salah ge pakat bak butoi tanyo yang pegah Allah yang memberi jalan innaka la tahdi man ahbabta bukti cinta terhadap manusia bukti cinta terhadap sesama sesama kawan bukti cinta terhadap Islam maka kita tidak menyembunyikan kebaikan di hadapan orang yang sudah berbuat salah kadang-kadang ngantap pegahnya kayaknya menarik yang nanda wah langkawa rame mana mungkin pegah langkawan langkaput yang nanda wah udu'u ajaklah mereka itu tegakkan ajak mereka itu cingi yang le makna bubutui kalan ayat kalan tulisan le bupah udu'u seru olehmu akan mereka itu. Udu'u, seru olehmu hai mereka itu yang beriman. Sawa yang terseru, puak urang sidraw ataupun kelompok. Ajaklah mereka itu untuk menerima kebenaran. Kata pegah, puak tak pegahnya ke ini ke itu. Ilung pribadi, ilung tingat, ilung sabi-sabi, sabai tanya kan urung jemun, tanya urung dudu-dudu, namanya lahir berusaha. Tapi lagi tanya, han sampai yang ceritanya, hana tak ada pula karena memang yang kalahi tanya udunya. Waktu dakwah zaman lagi Jainuddin MZ, lagi Jainuddin MZ di Belawan, bermacam-macam cacian dan makian. Itu biasa. Karena Allah juga kalian pegah orang yang beriman. Adakah kamu setelah kamu mengatakan dirimu itu beriman? Allah yuftanun. Adakah kamu tidak diberikan cobaan oleh Allah? Pebang kita tanya kamu iman dengan Allah Taala kata ibadat punya aman daripada fitnah han selama iblis mentau dep nafsu mentang berjalan sabena kritikan dicaci dimaki pun mengenai nabi dia nak pun mengenai urang-urang awai baknya salah salah yang pun salah urang yang salah tipu salah ada yang urang yang budoi pun budoi itulah dunia lagi rumah sakit kupu ya pegawai rumah sakit karena nak urang sakit menyatakan di hana urung sakit lem sirah urung sakit pedadok
tak jargo dia. Maka plus minusnya na tergantung bagaimana menilainya. Wate parothana urang buat kruat. Kai dengar lekap hia. Hanje pertama minuman keras. Tidak boleh mabuk-mabukan. Nyen bak stadionnya hanje pertama minuman. Ira dia menye perlejit minuman baik ke kalan leuri Islam. Ini pulumah le awak Islam. Barotha khususnya awak awak Qatar mendakwahkan kebenaran Islam. Nah, lagi gepegah habar le Jainuddin MZ langkawan lonti. Hai belawannya ke lonti je mencanangnya lonti itu. Menan megah tengah tajak pitat. Megah. Urang ngatai ja Medan nyen membayang ju belawan. Ini wajin ni urung jauh Medan. Nah, itu yang natruk belawan. Pu belawan hub. Belawan pengen hanang ke depannya tak dengar-dengar kau pegak. Memang jahat tak. Borji apa? Borji. Orangnya hanang. Orangnya du mau belawan ni apa? Kena balik-balik pengajian du. Watenya. Oh, wate urung dikritik je ini namanya kejauh. Paling tidak saya telah menghentikan. Walaupun tidak semuanya. Tapi yang hadir orang bersama saya pada malam ini. Saya telah menghentikan mereka berzina dua jam. Wajib ke pegah habar mana ya? Biasanya pegah habar tiga jam, malamnya dua jam. Kalau seandainya nanti saya dipersoalkan tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar, saya telah melakukan paling tidak malam hari ini. Dua jam, lum futub awaknya. Dengan kehadiran dong, hanya jadi tiat kalabah lu. Man awak yang jak kenan bak dakwah jadi MZ baje muslimah pada cewek mai mengkatan. Mangki banti dengan dakwah ke baje dakwah iji. Iga nyang kejak dia pegah agama, kan geyak pemah agama urang. Agama geyak pegah. Menanti peroka jadi bek langsung itanya mano. Bek alergi gedanyo dengan atah hana daduri. Jadi bek sempit. Bek sempit hat pikiran tu. Bek sempit pikiran, bek terjebak katanya dengan berita-berita atau macam. Bek le katanya langsung ikopi ya ju kiban yang tak dengar katanya hanaga tak tukri. Yang tanya tak buat nyo ke nyo perle. Kan tak bela mana bela mende apa? Putra na laba ada tak bela. Oi kan hayu, putra na hayu ya. Nak kahana kaya, tak kahana, kahana pulang, kahana pulin. Yang nama tak masalah tak ada. Ibuat Quran kan ada yang ada yang badi fi yang takalan bapak badi orang yang ada yang nak badi fi ada yang unik-unik yang hantam berkat yang perti kapi-kapi yang mithi yang ini dia udi bila yang acap ini abah hui orang ada yang kebuai nak gak tahu raja kamu nak apa yang umui nak apa yang umui kli lah mati hana masuk itu pak belai sayang dah nah yang muka oi ngu bumaluk bumasuk bumana yang pak bahasa pai ubiraya anak mata satu putulam terang di dimediakan jangan salah mendukung tanya hanya penanti di kawannya masalah ibu orang kalan yuk bak masalah Rasulullah dum kafe hilang kampok yang pegat peraturan ke orang kafe Islam jat awak kafe tinggal dalam negara Islam kena punan ni aturan yang geken dengan kafe zimmi. Tanyo ingkar berarti tak tentang Rasulullah. Nabi yang paman namanya kafe mukman, nabi yang pegap mukman. Nah istilah kafe dalam istilah katanya kafe mukman. Apa itu kafe mukman? Kafe yang sudah dianggap aman. Kafe yang dimenyerah tanpa peperangan. Tapi Islam haida mami. Kamu hanali mengganggu Islam. Kamu hanali menghina Islam. Kamu nyo hanali menyakiti uri Islam. Uri Islam tamon dalam nangronyo insyaallah tak. Pohon apoi ke insyaallah mai diputan. Jadi eh salah kun. Entar kena awak pegah lah. Kajang kai ke insyaallah ikap dia. Nyo tak pegah bae tapi Islam negeri roda ke insyaallah. Jadi i pegah le ke pin tinggal lan nanggeronya, urang Islam yang tamang lan nanggeronya aman. Hana kamu kritik, hana kamu pihina, hana kamu sakiti, han kamu ilanya, han kamu dalimi. Tapi kamu beli perang dan bek nempak sa kamu untuk kamu lah kamaron. Jet. Sebab tujuan al-islamu yu'la wala yu'la alih. Tujuannya meninggikan Islam. Islam mesti diakui. Masalah dia tak terima, terserah.
Innaka la tahdi man ahbabta. Kita tidak bisa memberi iman kepada orang-orang yang dalam tidak dipilih Allah. Walakin Allah yadi mayasya yang ikbi iman Allah. Tanya tugas begah tegah. Maka berotha udang temayang nunggu. Ayah dah nak tekat ruwat, nak tekat ruwat dia temayang. Kena mana? Kena, 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 kena. Ikan puah awak. Kena maka dua. Aku paham ni lu mu'man tikah ya kena. Kena kau? Ini aduh. Kena kau? Putra kata nyok. Kena kau? Ha? Kena kau? Kau yang tuk baca lintu. Pat. Tanya kena kau kajak orang gedih ke berinya? Kena. Kena baca lintu kah? Kena baca lintu kah? Kopi lah. Ikan BO leh benih buah kopi agak. Buka, jadi buat. Oh, kebutuhan. Kahan berarti ini kalau nak kopi yang kuma kan? Kebutuhan. Berapa kau jual? Hah? Keripe. Mana kopi kau keluar negeri? Awalnya nak hoi kaya ibu. Hah? Bodoh yo, dua begad, begad dua, ibu nak, mutha pan dua. Kah, nyok kaman kita, dengar boleh. Jadi. Gara-gara kah rileh gogok kan awaknya rileh dodrok rileh gara-gara kah jadi ahwate gepegot berofa tanyo tacok nilai plus-plus ni begitu truwate semayang langsung diatan ikape yang kai dengar ya syahadu la ilaha illallah paling-paling kai kun syahadu la ilaha illallah lade itima putra kaliman auliyan kai tipe yang itipe putra hadis-hadis rasulullah diterjemah dengan bahasa Inggris. Ngan itu pun putra makna, makna persaudaraan yang sebenarnya rahmatan lil alamin bagi bat. Walaupun nai pegah peraturan, hai nanti ipegah pakai baju muslim artinya baju yang sopan, yang sopan. Nanti awak yang hai pakai baju yang sopan, sopan menurut roy kajut, tapi asa tambahan jut. Jadi kai temang kadi paman, aman kali baju pajak, manje temang awaknya langit, kai kagup kai paman, ipaman ni pajak yang geken dengan kafe, punan kafe dimi. Kafe diminya bagi pajak ke Nanggroi Islam. Dia tinggal di Nanggroi Islam. Yang be pegoh pelumah agama ji ba urung Islam. Be ya pelumah ji mabuk, be pelumah ji pakaian, be pelumah kehidupan ji ba urung Islam. Yang kena kejadian jamun ancu jamun di Cordova, ancu jamun di Spanyol. Oh wate awai karena terlalu percaya. Ila ke tinggai jihlang tagonya na padum-padum dro oh wate dudo iput ijuk minuman dibagi minuman ke anak-anak muda akhirnya mereka berkuasa nyen kesalahan dari getanyo pina paken getanyo lengah makanya jangan terlalu percaya nyokonyo yang kepegah wahum hubura jangan terlalu percaya terhadap kafi dia itu penipu dia itu pendusta dia akan menghancurkan siapa saja langkruan kalian kepegah. Walam yadha angkal Yahudu wala Nasara hatta tatabi'a milatah. Hana aman kafinyo Yahudi Nasrani ji hana tenang menyegolom danyo geji. Man pajang kejadian si beran pasti beret. Paling tidak ahwatnya rame lawat dan urun tamu itulah. Walaupun iwa kompong roh itu biarlah pokok jinang kali iman le. Hana pemidaan ni hana salah danyo. Danyo kalau tak puturi Islam yang butuhi. Sebahagian nyo lagainyo Islam. Pat balabangannya. Ahwat teatan, urang tengah, mai tengah main, tetap yuprit. Ida yang pekan yuprit kalau terawat tepo teh. Awak kah kaja unang gerok kamu ambek kartu kamu, main bola dah tu lah. Oleh yang bedah tren urang lalapangan sama yang jama. Ika kamera ale kape. Damai ya kau, kan hana gadah peng mesti draw, kan hana yang ipoh mesti draw. Teroris itu sudah hilang.
akhirnya mereka percaya. Sebahagian yang diberikan hidayah oleh Allah ipetih. Lagi awak punan Jepang, duk narame tama Islam. Awak Thailand tanpa kelompok, awak Filipina tanpa kelompok itu. Karena dia melihat kebenaran. Makanya susah dah tidak pegah, ha? Susah tidak pegah. Wate udang langsung ke banting-banting tanpa ada melihat putranan nih makna yang tersembunyi di dalamnya. Tanya menilai baik dengan mata nyoto, harus menilai dengan hikmah yang ada. Nah, kaya kebuah hanggabi hukum barang-barang kau. Wala takulu bimala ta'lamun, baik pegah tah nampung. Bebim pum tak pegah. Meyamu pum, hanya pegah mendung pula matah nampung. Wah, bahaba puno. Khalid bin Walid, karena kekalan legat nyan hanali urang yang tim tunjuk jaro, getunjuk. Bahlun jid ke kafil, menyamati bah mati lu. Le urang nyo dudau, kamu lagi nyo ke kehendak oleh Allah Ta'ala, itu bukan permainan. Nyelewet nyo menang kejadian yang kaya pegah pencitraan kah? Apa nih yang pencitraan? Drawai kita ibu buat, gua ibu buat pidan. Hanat hitit. Maka kafil itu besar. Besar makna. Sampai Nabi ini pegah. Berarti kita menyatakan tanggung udip gop. Allah dan Nabi akan ditanggung udip tanya dunia dan akhirat. Kafala. Memberi kenyamanan. Menanggung beban. Wata tak tanggung, lemahlah nampak kekuatan Islam. Yang buat Islam ini ada. Agama ini ada. Arifnya Islam luar biasa. Bijaksananya Islam luar biasa. Toleran Islam luar biasa. Hana kepaksa kita menglang ke masjid. Awaknya ya foto-foto urung teman yang duit naik-naik ketat. Di pukul ke masjid ngelumpah laga ya. Yang tu ngelapangan ngajit di pulumah. Ngajit di dakwah. Kita mengkepe ngelua puntung yang hanya tahu betul. Yang hanya pertama naji. Teman-teman ngajit ngelua puntung. Mana goyat hanya teman kepe dalam masjid. Kalau dia masuk dalam masjid ingin menghancurkan. Maya tekedi na leh Himalaya na tabuh tempat na bak masjid masjid pua ya Himalaya Putrajaya masjid Putrajaya masjid kebanggaan masjid salah satu masjid besar yang na Himalaya arsitek jilaga onlinyan punan aura temujinya aman onli, macam jumnya punan ni kaligrafi dalam puno laga ada temujinya nyaman lah kita mau dalam ati puno ibu lupi tak na tabuh tempatnya itu nyo masjid, nyo masjid nyo tekedi masjid nyo patagonyo. Nyo patagonyo itari kawat. Itari renti, keno nyo bibineh. Awak yang turis ino patagonyo dah. Berarti tamang jawanya mai ijuk pakaian bek telanjang tar. Mai nak tamang lantam je ibi. Mungkin leurunyo gamalkan nyo kan masjid. Kalau kecuali kita kebagot. Nyo kedi semjin du, nyo kan. Nyo lang tago nyo nyo kan sama ji. Man eje mana pegah je gak pegah nak rupai ne. Yang terang je lah yang nak pegah gimana tak ada wala. Tang tanyo pegah utuh tanyo tahu orang yang geruh tanyo tukang di pat nak rupai men tanyo mana. Nyen tergantung ba urung pegah ke bangeni. Nyo kina awanya dari foto. Nyai luai-luainya nyen kan masjid ah. Walaupun terah tapi hanak kira masjid. Anak pun dang nang karoi. Tanah hanya kekira menghinakan, bahkan untuk memuliakan. Hanjir tamang menyayap hina. Nah yang lagi nyan makna aji. Maka idang ipoto. Nah yang dia foto-fotonya, nah yang ipoto, nah ikanya bermacam-macam versi bahasa. Al-Quran dalam bahasa terjemahan macam-macam. Lagi diterjemah Al-Quran li awak Arab Saudi dengan bermacam versi bahasa. Nah bahasa Jepang, Quran sama mandu. Ayat Quran sama tapi terjemahan jis nyan dalam bahasa matematik. Lagi terjemahan bahasa Arab. Icok lawaknya ni mat menyakani pria-pria itu ini pelajari silakan. Mangga pegah hanjir man kecuali suci yang geken suci bau di dalam. Iji pane suci ti. Ada itu ni semayang sama kula hana suci ti. Sama ahan iji. Tapi memperkenalkan. Apa salahnya? Ini namanya dakwah. Bek langsung fonis muno fonis mendih kalagenyo kalageji meri bedro awak tamang Islam roha berarti nama manfaat lah
Kemasalah kelalaian bisa kalau memang kelalaian itu bisa menghilangkan nilai-nilai agama, jangankan itu, yang lain juga terlarang. Jangankan yang masalah, ada apa lain pergelarang, yang gelarang permainan yang melalaikan melupakan akhirat. Tapi meen untuk pakat akhirat lagi meen runjemun mi dempua permainan hareup mama eng kandang yang gepegahnya lang sejarah mi kan bi ada balu belum kau runjemun baru oleh iku main kandang kena main kandang antung ketungkin ah timaya tanyo jemu cok bak temure ataupun tri etno ngan cungke nyo etno anu kandang ku huru pudu cungke tambut ati pe mundur ganda pe ibiling tertu talah ta sambu baigo de kena gomong telak-telak dari dawo nyen permainan pu itu permainan untuk merenung sambut anak granat kan sambu na uding nyen permainan awa untuk latihan grup na yang grup sambut kejadian yang syahid ku butung ku lapan yang syahid ku bu lapan dalam sejarahnya kan tegak gememeng kan dah tengah latihan-latihan yang truk Jepang dah truk kafe dah sampai dia dua syahid urinya 8 roh tengah gemeng kandang dalam sejarah berarti menyahat menyah permainan ubena permainan haram mandu nya putra tiga pegah dalam kitab yang kepegah na permainan memanah kalale ya orang lale memanahnya jaro-jaro ada luka kalau seandainya timbul taruhan nyanyi pacuan kuda kan melilit honda orangnya awak ikut krohnya ada nama terjadi kemaksiatan di dalamnya nyen berarti maksiat dalam permainan menyepon ju pekat mujudi ponkan juara lagi tanya yang merantau baca lagi tanya rencana merantau dan jauh medan pupu rencana dan jauh medan tak tahu orang sakit teruk lah matau kalau itu tujuan nak menempuh uruhan aja lah ini pegah dan gangkan enggak juga dia nyen manteng jet nyen manteng jet jama karena nyen geken maksiat fisafir tro kola timpang menempuh nga kajak rumah jadi dia aja ti dia lain tujuan nah maksiat bisafir diri temu safir nyen maksiat maksiat bisafir dari jak ini jini nah hot nak jak ini memang bak tempah nak gigi ojak kena tenuk ya. Nyah je jamak kata orang ya. Makanya pelajari. Nyo puteranan, nyo keperbandingan, eh. Karena itanyo urang tanyo karena getanyo urangnyo urang dalam media, urang bermain media, dek latah bak ta denge cerita bahasa. Tabanyo apinyo bayar ta. Nyo apinyo maya BOI. Tapi dunia urangnyo ini. Tanya orangnya untuk berbuat kejahatan yang na dalam dunia hanya pihak lejau tempat dia ini. Tergantung tak tengok aplikasi, tak tengok paket, tak tengok main, tak paket insya Allah naik dalamnya lengkap. Dumpua naiknya. Hari ini dia kecil dan ringan. Bisa dibawa ke mana-mana. Bahkan ada orang yang tak tahu apa itu bendanya. Tapi nanti pada hari kiamat, dialah yang terbesar pertanggungjawabannya. Menteri tekedinya ini apa apinya? Itanya tak tumulis ataupun tak telipun tak yupoh ini mau tapi perintah berarti nyo tengah jaga saksi nyo ngan apinya tak pesalaman orang sama dengan nyo juga jaga saksi transaksi hari ini mandum na nilai nilainya tergantung penggunaan beda pesalah ji benda mati benda salah salah menyerhut bau dun jahe menyerhut bau dun na ilmai getong pengguna na manfaat ke agama pakan itulah. Jadi baikkan mulai urang kan luah dah tunggu Islam dah baik pegah tempit pikiran dah. Dan jangan terlalu memudahkan yasir walatu asir Islam ini mudah kan kalian nah tak pegah-pegah tapi kalian tak pegah kadari jemun-jemun Rasulullah pernah menegur Mu'ad bin Jabal dalam punan dalam menangani salat jamaah
Muat menjabal payang tak baca ayat. Nah, orang yang kepada alam ayat. Sampai dia timbul fitnah bahwa orang yang nah dalam kawannya. Rupa tingkat rugawa ke orangnya. Orang tubianya rugawa karena kayaknya hanya lagu kuih. Gebedak yang mengadu pada Rasulullah. Rasulullah nak kisah orang kuihmu. Rupanya Muat. Muat pun aku orang. Orang yang dikirim oleh Rasulullah. Orang yang Rasulullah percayakan. Untuk mengajari Islam kepada orangnya Muat. Duta pendidikan, menteri pendidikan. Salah sidro menteri pendidikan, menteri agama yang nama mata Nabi Muhammad bin Jabal. Putana pegali Rasulullah Muhammad. Nya kata ada imu mana? Nya. Nata ada orang kata Islamnya. Nanti ku Allah wa Rasuluh alam ya Rasul. Yang lebih ada orang tentang Islam, Allah ngendron. Nah, mana Muhammad? Anak bunyi Rasulullah. Islam itu yasir ulat muasir. Islam itu mudah. Maka jangan engkau payahkan. Nya yang kata ada imumnya, temuji bin Jalan. Ayat apa yang bayang dah? Nah, urung mengkarat urung dalam perjalanan tu. Igap idang ismayang dihormat oleh ismayang. Maka pelajari ialah akhlak. Artinya akhlak itu putra ketentuan yang sesuai dengan tempat beribadahnya, yang sesuai dengan orangnya. Ibadat yang penting benar. Masalah trip dengan hana nyen lain dalam cerita. Mampakibahnya Rasulullah. Nah, dan imum ayat payang-payang bak tempat yang memang khusus urungnya yang tidak kena gak ibadat. Tinggal dalam kitab syakah karena dua buah pendapat. Artinya na dua buah nama. Na jamaah mahsurin. Na jamaah gairu masuk. Mahsurin. Jamaah mahsurin. Memang orang yang hadir khusus untuk yang ibadah. Yang ada tak baca surah Kahfi. Paneng bak urungnya surah Al-Baqarah. Temayang insya poh lepan. Lihat poh put. Poh put malam. Pakai pertama Al-Quran lah temaya. Beru deo. Ya kak? Haa. Yang itu yang mana yang tak kupi je. Haa. Kaja. Kaja anak malam buat gait. Kaya kau yang tak kupi minta. Menyataka di atas orang modern-modern tanya. Itu yang kukuluh banyak. Yang pasti maya benar. Niat tibrak mengkara. Temu dia maha hendak. Padahal yang si adli. Tapi hendak dek. Tak berat tak mengkara. Berat dah makarannya minta kedi awal tanya otok biar hana lima tok berjalan tanya otok tanya otok yang nak berjalan otok kudih yang tanya oju pun tapi kunci itulah tergantung bagaimana keadaan katanya kibana tawai dalam ji makanya yang nepegah mudahkan apa yang bisa engkau mudahkan kafil itu orang yang memberikan kemudahan menanggung beban nah bak masalah tanggung utang nah bak masalah tanggung nyawang nah bak masalah tanggung beban dempena. Yang penting kita bertermasuk orang yang membela yang nepegah li Rasulullah. Olehnya dalam hadis lain Nabi nepegah man dhamma yatima yatiman au yatimaini summa sabara wahtasaba kunta ana kuntu ana wahwa kahatani fil jannah. Nyon nepe iklam surah ji penepegah li Rasulullah man dhamma yatiman au yatimaini summa sabara wahtasaba kuntu ana wahwa kahataini fil jannah kahatani fil jannah berarti ji Nabi ni pegah barang siapa menghimpunkan akan satu anak yatim nah ni yatim dia tambah sidra dia mandama tayak cok tak tanggung damanya tak cok tamai saja ante tabri le katanya ubina kemampuan damanya tahoi. Hah? Jadi ji tengah lewat-lewat tahu itu ya kena jale. Ya kena jale. Punah kena kaduk ile ke? Putana hawa ke? Ulah ni bega. Yang ke enan tak dia datang ni. Enan tu au ya tima ini kan tidra dua. Nyu terendah ba. Paling di tidra ataupun dua dra. Siapa yang mau bergabung dengan anak yatim, si seorang yatim dia ataupun dua orang yatim, summa sabara. Siapa yang mau menghimpunkan akan satu anak yatim ataupun dua anak yatim kemudian ia sabar atas memeliharakan akan dia tacok ni yatimnya anda puah rumah nayo sabar ia kemudian sabar ia atas memeliharakan akan dia dan berbuat kebajikan kepada anak yatim itu karena Allah tayak cok ji tapuah rumah lagi tak pertimbang anak dro tebah menan tak pertimbang anak ji menan tak pertimbang anak mayak mentuahnya berbuat baik jihnya nanti le masalah. Ni mana? Ha? Jam tu masalah dia. Kan nak masalah.
kahit kaki mo may dahil. Kaya iba alam nyo, lagyan tayo po iba. Tanto loli. Jadi na ni tim tayo sa jante, ataupun tidraw, atakala dua draw. Tak sabar lagi tayo di ati, tapi di mga mayan, di awak pegat masalah. Naruh kah? Kan nama salahnya? Mana kah? Cahil. Mau pak kubo kah? Teoro penunggu ke bela perang? Hah? Apa yang kah? Mau na? Mau kubo kubo apa yang mau tebal lagi? Kayaknya kembali leh kah? Empah leh. Bukannya? Pakan bukannya ndro ke kubah? Baganya thojo. Ni hana kudu meilung hana li pengka. Allah hana kudu meilung ku bah ke baganya. Lagi terima kasih dari buka-buka li mandala. Nama mandala. Wasabara berai sabade. Ya, wasabara. Dan mau wah tasabar. Ma berusaha lihat tasabar lihat tro urumoh nyam panu igote. Jadi, cok kupiah hati, tidak-tidak yang kupuka tu kupiah lung tapi uliah dua hati kita. Biasa. Kupuka cok kupiah lung kah, anak kupiah roh. Mak kupuka tu kupiah lung tapi uliah dua hati. Jadi, ada kai pun tapi uliah, kipan manung tabah berayu. Insya Allah Taala, Nabi ini pegah. Orang yang tim sabar di atih bermacam cobaan dan terus berusaha berbuat kebajikan, mengusahakan keikhlasan yang sebenarnya, Nabi memberi komentar, kuntu ana, inilah daku, kata Rasulullah. Nyo yang pegah habanyo, lon ke Nabi. Kuntu ana. Nyo taukid lah. Yang dalam bahasa kamu urung patanten, bahasa kamu urung buat nahu, kuntu ana, taukid. Kuntu, makna kuntu putra, nalah lon. Getamah lam ana, aku ini namanya. Kuntu ana adalah daku ini dan aku yang membicarakan ini. Benar aku yang berkata, Nabi Begah. Aku dengan diriku ini, dengan orang yang mau menanggung beban mereka, yang mau membimbing mereka, walaupun satu yatim ataupun dua yatim hendak pegah lutat, cuma itu yang tak meluang menobu ya kelah itu ya kelah ditan hancit. Tambah hanaga tadoh dia kelahnya digituli. Tampai pepli, telah keli patawa lagmonian, telah ke gantung ni. Macam-macam tu. Tetapi, kita juga sedang berusaha menjadi orang yang ikhlas. Puan Nabi kun. Aku adalah daku, inilah aku. Dengan orang yang mau membawa anak yatim ke rumahnya, membantu dia semampunya, membuat dia nyaman dengan keadaannya, aku dan orang itu, dua jariku ini. Kahataini fil jannah, beginilah orang itu denganku di syurga nanti. Yang syarat tetap syarat benar. Makanya nyoi dah nyoi hanya mian kaki aju, hanate aju, kaki aju kuno. Netangin yang galak. Nak kerja ilang kata belum pegawai urun ron. Artinya siapa yang bisa, siapa yang mau putra yang kita buat. Ada hanape hanape pun balung hanape pun. Memang yang tanggung jawab ini lo. Memang hanalo nak dewan guru. Tetapi nya urung ron kan nama ati. Nya imanum di mandum ya haji. Man masalah apa tadi syah manum. Nang de buklang kaje kana ya wa kaje kana ayah medan itu po. Na wa medan kula ja kana. Dan yang gimana ko manum? Ya tanya malu putai begap ya. Ya. Tanya ke pekau oleh pak kajari nang de kaje kana kajari. Alah anak bunda pun apa terjemah ha? Ibu kau jadi pegah apa bunda tukang terjemah tanya apa bunda pukul pegah ibunya jadi boleh hebat hai maknum berik tak sabar pokok jipanu lu ego tu meha ik tak sabar karu kau atas kagejuk oleh Allah Ta'ala kakak tertuang ju yang kawaknya entah mendoa bujik kurung pupluang kedanya orang tengah. Ya, tengah urung kiamat burung pupluang kedanya. Nabi ni pegah. Aku beserta orang itu dalam syurga seperti ini dua jariku. Ini hadis diriwayatkan oleh Tabrani rahimallahu taala.
Selanjutnya man ahsana ila yatim au yatimah kuntu ana wa iyahu fil jannah kahataini. Selanjutnya siapa yang berbuat bagus kepada anak yatim, nyo pubut musiman ne. Trip tiga. Ataupun timur rempok yang kagak tajuk puyang na. Anak yatim ta yatim au yatimah sama pangkat. Anak yatim agam ataupun anak yatim ini. Tidrawi ataupun rame-rame. Siapa saja yang mau berbuat bagus kepada anak yatim, baik laki-laki ataupun perempuan, kuntu ana. Nya lagi third Nabi Nabi, kuntu ana adalah daku ini wa iyahu, dan orang yang berbuat baik kepada anak yatim itu laki dan perempuan, banyak ataupun sedikit jumlahnya, fil jannah hatta ini, dalam surga begini. Jadinya Nabi dakeun na hatta ini fil jannah, na fil jannah ka hatta ini. Nyo tegakkan ahsan berbuat sebaik-baiknya. Tegakkan ahsan nyo di atas dhamma. Dhamma berarti tak pertimbang itu nyo be. Menye ahsan berbuat kebagusan walaupun kita tersakiti. Tailah daya taplah atau walah nyo bahasa tanya. Atau tetaplah tajuk keji. Yang penting je bersenang. Kita berbuat sebaik-baiknya demi kesenangan mereka. Yang Nabi nekun. Maka dalam syurga aku dengan dia. Begini. Betinya menyatakan di laganya, nyo katente katruk leu dalam. Kon tamang mentiga, karena dalam duduk ya hai Rasulullah gemi empat tempat yang mengklaim. Nyo ino dua ron. Artinya berdekatan dengan tempat Rasulullah. Semoga getanyo Bandung dan siapapun urang-urang yang kagak sayang ke urang ni kana yatim, kana mutui kepada fakir miskin dimanapun berada, baik yang kau bergabung dengan gedanyo ataupun bergabung bak tempat yang lain dimanapun lah, karena semuanya sama. Yang penting buruh tanya wadah lah gampung kena tiada yatim duk. Tanya tanya putra yang jadi pelaku lah trip sega kahat bet susah tapi bet terter tapi benarlah kebahagiaan dia ke. Nyo termasuk yang tak pembuat kali nyo kan kemewah kan kemewu. Hai na teh urung pegah mah teh pembuat juga ya. Lagi ala kadar yang mereka di tasewa nya tasewa je kamano kamendi leut habis pe nam de kita pakai olai ha awe awe tanyo ingin berbuat yang terbaik ahsan kan hasana ahsana ne baga tadi coba ubi menurut rod kadang-kadang ente ada truk lami kena hanap apa ya gemes rekah le urang jo ka hanap ada awe de ate le roha tengah tangi dup yang lelaki le urangnya pe geme ke yang terbaik mano mah pelami nak belum mahnya pelami tempat doa yang bunga-bunga kepegahan nak nak belum mahnya berarti yang nak belum mahnya apa baju yang koma baju tapi baju warna apa apa aja nak betul noi di tau yang nak tau kemala abang ini ni nak biar aja jina berarti yang nak kah teroga kau apa tak lain? Kau leh cing dah. Petak lagi uli ngarai aje. Yang penting mana bersenang ni. Nyo tak cik coba tak bersenang. Hai rame-rame dah nyo bebe baju-baju tempo. Preh tengah urok kiamat kadente langdonya pi Allah taala han ke kubah dah nyo. Di saat mereka itu tersenyum, Allah netepu malaikat ketulih, nabi juga bangganya. Berarti tanya tak cuba amalkan lah BBI kan kenyo kan keji kita berbuat siapa yang mau getanya aja tanggai di kurung belah nyana tak aja deh kata lepur hana tak peteli yang karena dua belah dero awaknya mau ti belah ti abang dero karena rame awaknya kaku dalhat ya juji ji kena tak cuci coba sebab yang dekat dia hana tak coba muli lagi ada pegah orang yang pihak tak pegah pelami lain permintaan namanya kata kau ronyan kai tayang kata dia tayang ikna mungkin naing yang bak gopi kampung hatinya ngan-ngan jih kampung punya bak mak itu kah nam mungkin tanya tak coba ubi ik tak pertimbang ubi ik paling kurang roh tanya kurang hoi jih dengan kelembutan walaupun tak dhut mana tak dhut mendih kan dhut bit-bitnya yang tak dhutnya karena kita ingin menjadi dia itu orang baik. Nyan ke nyan semoga tanya mampu tamalkan lebih dan kurang dan tua lagi mah.
sama dengan nyo tengah tengah 20 peut lusa 25 berarti tanyo ngan maulid lebih kurang 25 ya 25 rodri 25 rodri udah lang tinyo ta mundua bucu-bucu tepo be aman tua tanah menyete kedi ujian be ujian tali ta mundua be kapirang le riat nyana li ia ta tepat de nya mungkin minggu-minggu ke ataupun dua-dua ga minggu ke ka ta mulai kerja bucu-bucu ta ci pupul putra yati olian te kedina ngan tiro dua yang je ta pegah hadap buno truk jamai buno yang tengah ta duduk-duk buno inan nyan ti lung pegah kudanya ga dengar ba hapi ga tanya pajan nabi ya mulid kadai kamu mengirim beri hamdare kadang itu yang kadai kamu mengirim aku waglah masa bodus lung pegah tengah ti burung lah nang pegah ba bangun tho yang tim terbuka tabaknyo kena acara lung acara rame-rame ilung acara yang walaupun hana mangat di perataan tang-tang daya lahat daya publo-publo nama hai na thi yang pegah ha ngan hak na padahal kena nendro umnya tak dia yang menan hanya nan dengar-dengar menan-menan berat mati hana pu tak pun kelas abang le ha pun kelas ji le na thi ji menan lah kira-kira mereka memang bit hana nyaman hana apa yang baik gagal lawannya gagal nan tak ada apa nama salah ni tak dia kata abang dengan bengong dia apa buat kadang mereka keji sih tau alih pijin nak ada tau nak ada doi nak celeng tau kau ronyan kau ikut hiap kesunan kesunan ni dan bahkan kau ronyan kau jauh-jauh sebelumnya kalau lu musyawarah ngebangkir ya man dua tahun yang kau ikut lebih kurang kalau lu musyawarah ngebangkir untuk persiapan keji tinggalnya kalau menarik rencana kawannya tak bawanya kalau menarik yang tak kesunan jadi nak ada rau lagi. Maknum juga nak lumur itu apa? Mai pegah orangnya leh wua ke dia? Ya? Lumur mendang lah. Wua kan leh. Wua kan leh. Jadi, semoga ibarat apa pegah yang baik terjadi fitnah. Baik payang-payang dah terjadi fitnah. Menyajit nak jawab, nak jawab. Menyajit kedihan mungkin nak jawab, baik nak jawab. Ilung lung pubut ubi mampu han lung musyawarah apa urung ro ne menye pribadi lun untuk kalinya menye jade tak putuna teh abang ne lung pegah apa urung ro be tentang hana lung pegah tu apa rataat rencana pegot orangnya hilang belum tepat lung pegah apa tadi be kacau cara tepat tak pegah cara tabang ne teman dedo kata ke katibuk kai ni kai tu kedok hana jade karena hana tempat olehnya mi gelem tu bawa lang muharam orangnya tilang haji rencana pembuat le haji mi hana waji lam kan yo pre kata cok lang tafa tilang tafa kata kit mak ka ke mi atre atre ma atre atre ka hut ba uronyo mi persiapan ke ji sidro dan ala kadar ini oi deh tapi ke rodro de ge ta pegak kan ri cing cing biar tai no ka te teman di awaknya awaknya pita yang kamu pajan apa sunan imanum tiu tu jauh belah kau ini pajan apa sunan jih anak dekat tinggal tengah no jadi nyan semoga hai pura jadi pertimbangan bagi kita yang bendum wallahu a'lam. Mulut itu menjadi undang-undang. Kerja ini oh. Hoi benar ke? Kayak
Kanai. Nah, benda ya. Mana? Hah? Oh, kajau nak ke? Pak kadu, pak jaga. Assalamualaikum, abia. Waalaikumsalam. Izin lung demayang becu debi. Get. Waalaikumsalam. Cara mendapatkan pahala berbakti kepada suami yang kam ningai. Yang kedua, apa yang harus tak lakukan supaya lo dengan lindo lo bisa jodoh di alam akhirat? Entri. Yang kelima, amalan apa yang jid lo buat supaya dosa suami lo gepampun oleh Allah Ta'ala? Alhamdulillah atas pertanyaan yang sangat berguna. Kamu ucapkan banyak terima kasih. Betina pertanyaan 4 dari salah sidro mak dan yuk. Kakak tanya, putra kiban cara tapu buat. Betruk fahla dari buat getanya kepada suami tanya yang kam meninggai. Ataupun yang tanya yang agam, permoh tanya kam meninggai. Apa yang mesti kita lakukan dari suami kepada istri getanya yang kam meninggai? Jawaban singkat. Apapun kebaikan yang getanyo lakukan yang nilainya fahala dan niatkan untuk almarhum ataupun almarhumah nyen geberi fahala oleh Allah. Mudah. Buka tak baca talawat, tak baca kuluhu, tak baca patihah. Atas nama buat yang dapat geberi fahala ke getanyo oleh Allah nyen fahala nyen jeta hadiah kepada urang yang kahanali termasuk suami drote. Napa yah tersebut nan mayahana lakau lain tok nyan teng lakau sabuh kam ningai nyan jiet tak khun ya Allah na putruk fahla lun pubutnyo mayenujuk fahla ke lun ya Allah na putruk fahla kepada lintu lun tanyo hana lintu lain tok sabuh lintu tu tapi na lintu lain yang kam ningai nam tujuh boh nyan payah pegah lintu tu sona ni mate bacah bin maun pada pegah nyo ya Allah na beri fahla kepada lintulun pulan bin pulin yang hana tahadiah yang teruk ada nama umum tapi minta apa nyo ya Allah ke lintulun nyo Nabi Fala yang lain baiklah ya Allah nya hana kebi betul ke yang kedua putra kakek maknum mentang kampung thai ke yang kedua apa yang harus lung lakukan supaya ngelintulung bisa jadi lom bisa jadi jodoh kembali di alam akhirat. Baik nak mengkawin lain kak? Menyedrone artinya na dalam sabuh riwayat kejadian bak sahabat jamun na tidro urinang lintu gaknya kan meninggai na gedenge na pegah li Aisyah, Aisyah na dengar bak Rasulullah dan na dengar bak sahabat-sahabat yang lain. Sesungguhnya perempuan yang telah meninggal suaminya dia sanggup menjanda hingga ajalnya tiba. Buah. Semua kau kena rumah. Janda, anak kau buat janda ke? Anak kau buat janda. Kau fikir kau kena rumah tengok kau. Tengok kau. Jadi orang ini yang kau meninggai lah kau, hana gemenita dintu lain sampai kau meninggai drogi. Gaknya bertahan dalam status janda. Janda ditinggal mati suami. Hana gemenita dintu lain. Nyan tinggal huruf kiamat menyaga pertama dalam surga bandua maka Allah akan memberikan suaminya di surga itulah suami di dunia tapi menyuri nyongka gemengkawin lain nyan tinggal huruf kiamat hanali ngalak kawai menyalak kawa barunya tamang surga kak kedua mang kelinto baru je pergi yang kau meninggal yang empat perumah ke gejuk budi dari ya Allah kau ke kelew re idrak bah budi dari minta punya nya mata anak kuno hi tabat tro lan ceruka tengah ana lagi hi rui gembung tengah lan ceruka ya Allah taala dari bendu menya uragam lagi habanya nanti selama hana berpisah dengan perceraian yang tinggal lan ceruka tepat
Sampai ke bilam lagi tahu. Terkadi maya memang punan ni. Na purumoh ke mandual hebo, ke mandual hebo jadi nyam sampai bendung, nyata mang curuga bendung. Mihana ke kana? Yang iya dia mesti rotan. Purumoh han la ko han. Mam ya terkadi leuri nang ke na lengto ke dua bo. Mandua bo meningai lehnya mahana tegem kawin li troma ke. Kakak kedua ju janda yang tapi kan urut kiamat pergi mia uri nang nyo tamon surga lintu gak nyen mandua tamon surga nyam purumoh di banjira oh dua boh lekau yang tidak aku han hanjit uri nang dua boh lekau wa man ik berlaku hukum dunia ini kedih kau aku akhirat yang kejuk tidak lintu man kelintu je pergi gebi urang lain di Allah gebi bidadari yang sama dengan urangnya. Mudah ba Allah. Menanti lah mah na urang gepegah gepreh. Na nek mien meninggai ce, meninggai ubit nyen gepegah na nek mien tagih na meninggai anak mien ubit. Ya preh dengan ba pintu surga. He i preh abu hana teruk na. Iji hai tim dan molen surga nya bagi banjara. Allah gemita gepegot makhluk lain di Allah yang hi yahji yang hi maji. Ngai tim tamangji. Artinya dicipta lain nya lagi yang dalam aturan yang kana. Selanjutnya amalan pe yang jid lung pubut supaya dosa suami lun kepampun li Allah ne baca istighfar di atuh nama suami. Meyete ke di suami tanyo tadepu putra na salah ne ta taubat le katanyo. Artinya kena na na mutang-mutang gop da bayu ta pun da le kema nyen amalan ke amalan kebaikan dari seorang isteri kepada suami. Baca istighfar, orang yang tak baca doa, nyen doa ke tayo ya, geputro oleh Allah. Insyaallah akan diberi keampunan ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah sah salat ketika jika salat kita jika kita terlebih dahulu menghadirkan niat daripada takbir hingga di saat kita melakukan takbir kita tidak melakukan niat lagi? Han. Bagian niat rumah sama itu menjadi. Tambah dalam bacaan no. Satu takbir, satu niat, dua berdiri, leh takbir. Puh apa dia? Pun niat. Di rumah juga niat. Ibilik niat. Hon ya. Kuat sama yang. Tu sama yang kalau. Tu kena bagulah sama yangnya mentang rencana apa no. Yang geken dengan sembahyang yang geken dengan niat kastu syai'in muktarinan bifi'li. Yang istilah niat. Makna definisi niat kastu syai'in muktarinan bifi'li. Apa makna ji? Kasat sesuatu bersamaan dengan kita melakukan. Allahu Akbar dalam takbiratul ihram. Yang Allahu Akbar yang awal permulaan. Dalam Allahu Akbar ke geyun niat. Memiawai dan niat. Lagi anadam je satu niat dua berdiri leher takbir puat patihah. Niat telefon lian dong lih dong baru Allahu Akbar niat tergolong tak kena Allahu Akbar anak sih sebab yang keken dengan semayang diawali dengan takbiratul ihram disudahi dengan sah salam akwalun wa af'alun muhtatamatun bi takbiri wa muhtatamatun bi taslimi. Bagaimana yang dikatakan dengan solat? Ada pergerakan, ada perkataan, ada perbuatan. Itu perbuatan dan perkataan dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Kenian pun dalam takbiratul ihram guyunian. Mihana pihak ni kelai, pihak semayang kelai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mau tanya bacaan ayat buat solat maghrib yang benar ayat apa? Berangkapu wajud. Yang jud, yang lagak, yang mudah terbaca dan betul. Teman yang nak ayat yang nak ditulis mia tanya nak pilih surat pendek dia baca kuliah ayat kafirun dengan kul huwallahu ahad. Mentera kami pertama kuliah ayat kafirun ayat kedua kul huwallahu ahad. Nyana genas dalam kitab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara melakukan salat jamak takdim? Contoh salat asar yang dikerjakan pada waktu zuhur. Cara melakukan jamak takdim tatarik yang keken jamak takdim tanyo dalam musafir tatarik semayang ike tapo saboh ngan wate nyo ngan wate pertama yang jir ba dua boh semayang
yaitu luhu ngatha tapatapa duai dan maghrib ngisha. Toboh anak pa jamak. Merencana jamak apa duha. Nah. Jadi jamak takdimian itanya pun tatamayang le tamahyang wateya. Mathu luhu luhu ngatha. Tatamayang le luhu. Rencana tha tamai balu lihat tatamayang luhu pukata jamak ataupun takasar. Menyetekedi tajamak tau hana takathar yang tak semayang perakan. Menyetekedi tajamak beserta kasar tak semayang dua rakan. Dua-dua rakan, luhu dua rakan, athar dua rakan. Kibang cara lihat tak semayang luhu dua rakan. Saja long semayang luhu jamak takdim beserta kasar dua rakan. Allah, lu ada kita karena Allah Ta'ala olehnya wate paling telat tanya geyoni atau apa tadi kalau itu mang awak teh salam pertama assalamualaikum warahmatullah ya mbak salam pertama saya kalau abis salam langat tanya asa lung me baluhu asa lung takdim kena baluhu nyan sedelat delat tempat niat wa mahaluhu wa mahaluha tempat niatnya untuk tak takdim kali kata salam kabereh bedah sama yang asa kebancara niat saja lung semayang asa lung jamak takdim menyata kasar saja lung jamak takdim beserta kasar dua rakaat karena Allah Ta'ala wui kaya mana kota ada mana kaya ta na. Saja lung semayang asa lung jamak takdim beserta kasar dua rakaat karena Allah Ta'ala semayang je dua rakaat menyajamak takhe tacok luhu tamai bahasa yang ke tak semayang yang ter tak semayang luhu ilih tika truk tika tak semayang ter yang but yang tunan gaya pawai luhu ilih lehnya baru tak semayang asa menye watay mantan normal tapi yang kamu karat watay kam kepepet yang gaya wasa ilih gaya hormati sahib sahib waktu assalamualaikum ambiya. Kiban cara tak sabar, tapi tanya kabih sabar. Hana sabar lah. Nah pertanyaan apa? Kiban cara tak sabar biar, tapi kabih sabar. Iji yang kena sabar nak biar biar. Hana biar sabar. Mena rupanya nyok kara abih sabar aku. Berarti hana kena sabar lah. Nyok kabih sabar, hitam sabar. Sabar yang kena sabar ke hana biar biar ke? Sabar, tapi hana protein-protein yang kena sabar. Kiban hi tabah age ko bidi ka age ko bidi ka le athe ya iem tayo hana klik klik sampai habis sampai meningai nah mah ai tadhe le bagi tem doa Allah Taala be tadhe tabah dekat tempat pe bini tu dumnya hana le tabah hana jede nyen bah lain kana betu ataupun hana gebili yang kana le tiat tapi menya teka di andai kata menyakiti lihat tabahnya nyen ata-ata tabah wai kada. Kiban cara tak sabar padahal kada abih sabar. Hana abih abih sabar. Menyana pegah kada abih sabar berarti golom tak sabar. Assalamualaikum ya lunun tayang masalah tak kerja tak pajuh gaji ba urang yang Mekah tabe. Alom. Kada ada pun urangnya ni Mekah tabe. Pengen ijuk ke gaji tanyo nyen pagi ban. Abia, ba gaji yang terima nyen sebab kada ada pun buat gak nyen tidak lain nyen tau. Hana lain. Kiban jarai. Ijo le urang ada yang kan milik droi. Pegah nyen gaji tanya hana. Hana bayi dalam merdi. Pekan hana bayi karena hana sah miliki yang tidak resmi menjadi milik yang sah dalam Islam. Man gaji-gajinya bagi hau mana doi. Memang ni hana buat lain tapi punya nak buat lain nah itu nak buat lain buat yang awai segalamnya ataupun nak buat lain yang kau nak tanya yang kau darinya hijau tergaji dari atanya tapi menyatakan di atas yang atas yang nyan dari tinan tanya tak kerja ya me atanya tahu inan ijo ju sabuh sabuh ja ijo ju kena yang yang kau kah tak tanya apa wa ijo nyan pun tajok pun be ya ijo yang tepo tajok pi tanya hana sana saja pakan kan tanya poi. Mai ngak menghipo bagi bi bagi ban gayo me menya dalam haturan gayo jo ba baitil mal. Karena uang yang tak ada kepemilikan secara sandaran hukum, maka yang sah memilikinya hanya pemerintah yang sah. Nah, hanya nyanyan da pegah tu dawa sila pat pemerintah ka ini ka itu nya hanang pegah lah. Maka dalam halnya getanyo membutuhkan pemahaman
yang detail untuk lebih jelas di atas pertanyaannya. Nomor 4 dengan gure yang tahu enggak jelas masalah. Sebab nak teman yang bapi tak jawab pi menom melalui api dan nak pegah berterang tat kadang-kadang hana pas sinyal dro nak ada ti putuh-putuh. Jadi hukum yang kancing-kancing lagi yang hukum yang santing-santing yang pi merempok dalam tu. Karena nyokonyo ke pegahan sempurna tak buat bak media terkadang-kadang jawaban ino pas sinyal bak tanyo dengonyo hana pas sinyal. Wate pas ke pegah pas putuh. Tanyo hana tu Muhammad. Nyang kenyang geken han sempurna wate merempok dengan urang yang ahli dengan bidangnya maka gitu mayang kelahi berjelas. Untuk malamnya tak padai ono wallahu alam.